Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang tertarik untuk membuat video pembelajaran seperti pada video ini? Pada tutorial kali ini kita hanya membutuhkan satu aplikasi ya Bapak Ibu, yaitu KineMaster yang dapat diunduh di Play Store. Untuk bahan tambahan lainnya seperti tokoh animasi, background dan mulut animasi yang dapat bergerak, Bapak Ibu dapat mendownload secara gratis pada kolom deskripsi di bawah ini. Oh ya, jika Bapak Ibu ingin berkreasi dengan tokoh karakter yang lain, Bapak Ibu bisa membuatnya dengan mudah pada aplikasi SuperMe yang ada di Play Store. Kita mulai saja ya Bapak Ibu video tutorialnya. Yang pertama, kita klik aplikasi KineMaster yang sudah ada pada handphone kita. Kemudian kita pilih New Project. Kita namai project kita. Oke, kemudian kita pilih media background dulu, background yang kita inginkan, misalnya ini. Kemudian next. Nah, kita sudah menentukan background pembelajaran yang akan kita gunakan pada video animasi ini. Kemudian kita tetapkan terlebih dahulu, kita cropping dulu agar background ini tidak bergerak-gerak. Seperti ini. Jika sudah selesai, kita klik menu layer. Kita ambil karakter yang akan kita gunakan sebagai tokoh dalam menyampaikan materi pembelajaran. Misalnya saya ambil ini. Kita sesuaikan ukuran dari karakter ini. Nah, seperti ini. Jangan lupa diperpanjang durasinya. Kemudian setelah itu kita klik lagi layer, kemudian kita klik video. Kita masukkan video mulut bergerak ya Bapak Ibu. Ini juga green screen. Nah, kemudian kita klik chroma key, kita atur hingga background hijaunya hilang. Seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita centang. Kita sesuaikan ukuran mulutnya dengan karakter yang telah kita tentukan tadi. Nah, misalnya seperti ini. Sudah. Jadi coba kita play ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Seperti ini. Aduh. Jadi dalam pembuatan video pembelajaran animasi ini sebenarnya kuncinya hanya telaten ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau telaten sih semuanya akan mudah. Ya, karena karakternya agak mungil, jadi mulutnya harus mungil juga. Jadi agak susah untuk menyesuaikan karena jari-jari ini seperti pisang kepuk ya Bapak Ibu, gede-gede, jadi agak susah. Nah, seperti ini. Kita coba play ya Bapak Ibu dari awal. Nah, sudah terlihat sedikit rapi. Kemudian ini kan belum ada suaranya ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik menu voice. Kemudian Bapak Ibu rekam materi yang akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu dubbing gambar ini mau ngomong apa sih, seperti itu. Contohnya seperti ini. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran Ibu Anggit. Nah, seperti itu. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran Ibu Anggit. Nah, ini kan masih berjalan ya Bapak Ibu, karena memang audionya hanya sampai segini. Kalau ingin dipaskan ya berarti gambar dan videonya juga harus menyesuaikan dengan audio yang sudah kita rekam tadi. Nah, seperti ini. Tinggal kita pangkas saja.
seperti edit video pada umumnya. Backgroundnya juga seperti ini. Coba kita pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran Ibu Angin. Nah, sangat mudah sekali ya Bapak Ibu, jika ingin menambahkan karakter lagi dan juga model-model yang lain, langkah-langkahnya sama seperti pembuatan di awal itu tadi. Nah, itu saja video tutorial sederhana cara pembuatan video pembelajaran menggunakan animasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.